Kali ini kami akan sedikit mereview G-Shock custom kami. Ini adalah G-Shock 56 yang kami custom menggunakan tali berselang. Kami menyebut ini Black Knight. Ini adalah hasil kawin silam antara G-Shock GE. Sebentar, hujannya deras sekali. Dari GW M510BB atau saya biasa panggil ini dengan G-Shock Black Glossy, dikawinkan dengan G-Shock GW M5600BC. BC itu artinya bracelet. Kemudian kenapa namanya The Dark Knight? Karena hampir seluruh body jam tangan ini berwarna hitam. Yang kami custom adalah bezel, housing, dan engine atau movement masih menggunakan GW M5610BB. Sisanya menggunakan part GW M5600BC. 90% dari jam tangan ini berwarna hitam. Sangat elegan. Backcase masih menggunakan dari GW M56BC. Anda bisa melihat tekstur dari backslide ini. Ini berbahan plastik, bukan plastik murah. Ini adalah plastik yang sangat solid. Bagian tengah sini, ini adalah stainless steel. Bagian samping, terdapat lubang untuk spring bar-nya. Dan menggunakan 3 engsel, bagian bawah ada terdapat logo G-Shock. Ini terbuat dari resin. Di bagian depan ini yang sangat menarik, polos, bahkan press tulisan G-Shock polos hitam, sangat elegan. The Dark Knight. Di sini terdapat tulisan multiband 6, tulisannya polos, bahkan tombol-tombolnya berwarna hitam. Ini dia perbedaan dari seri biasa dan custom kami. Pengalaman kami memakai ini, kan dia mempunyai panel talk solar dan tidak ada tulisan aneh-aneh pada panel talk solar tersebut. Jadi dampak positifnya, baterainya cepat penuh daripada yang ini. Ini terdapat banyak tulisan pada bagian depannya. Yang ini polos. Ini lebih cepat penuh daripada ini. Hanya menurut pendapat kami. Sekian dulu dari review singkat ini. Apabila Anda ingin melihat review sebelumnya, Anda bisa melihat di sini. Silahkan klik saja, kami sudah membuat reviewnya. Ini hanya review singkat kami tentang ini, karena kami mendapat banyak komentar dengan jam ini. Desainnya betul-betul menarik. Bagi Anda yang suka dengan hitam, mungkin tidak ada salahnya Anda mengcustom jam ini seperti kami. Apalagi ini adalah G-Shock 56. Partnya sangat mudah untuk didapatkan. Oh iya, banyak juga yang menanyakan berapa harga bracelet ini. Apabila Anda ingin membeli bracelet, hanya braceletnya saja tanpa modul dan kawan-kawannya, harga braceletnya bisa mencapai, tergantung orang yang ingin menjualnya, harga pasarannya sekitar 2 juta. Ya, mahal. Anda bisa membeli sebuah jam G-Shock lagi hanya untuk membeli bracelet ini. Tapi ini keren. Sekian dulu review dari saya.
Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Nur Kadri. Simak aja ulang kota. Silahkan subscribe channel kami apabila Anda ingin melihat review-review jam tangan G-Shock. Bukan hanya jam tangan G-Shock, tapi semua brand jam tangan. Di sini kami punya beberapa G-Shock yang pending. Di antaranya yang saya pakai ini adalah GPW 1000 GB kalau tidak salah, Gold Black. Dan ini yang spesial, lihat shiny-nya, bling-bling kanci-kanci. Ini adalah G-Shock MTG Metal Twisted G. Ini adalah G-Shock Semi Flexi. Silahkan subscribe channel kami agar Anda mendapatkan notifikasi apabila kami mempunyai video baru. Terima kasih telah menonton.